Lepas sistem e-serata ni diperkenalkan di bahagian serata, segala urusan daripada pejabat peguam dipermudahkan dan cepat. Kita ambil nombor, terus panggil, dan lepas tu kita nak dapatkan title kita kembali pun cepat. Kebaikan tu dia, lepas nombor panggil tu dia tak sampai 2-3 minit boleh kita siap baru dia boleh panggil. Memang apa arti? Ini sistem strata yang sistem yang baru boleh memudahkan kita kerja dengan cepat sikit dan dengan mudah. Oh, mula-mula kalau nak buat perserahan, kita ambil nombor tu semak. Mungkin tunggu tak lama lah, 5-10 minit macam tu lah. And then lepas semak, kita pergi bayar and then ambil nombor untuk perserahan. Bukan menunggu pun sama lah, dah 5-10 minit. Dia panggil kita buat perserahan macam biasa lah. Prosesnya daripada segi buat bil, so kita pergi ke kaunter bayaran, terus tak ada ambil nombor, so kita proses ke kaunter perserahan. So terus proses lah, tunggu nombor, tak lama tu dia terus panggil, so terus siap. So dalam masa 3 bulan kita akan semak melalui sistem e-serata. Proses saya, biasanya saya ambil masa, kalau contoh urusan pindah minit tu, seminit lah. Seminit, kalau itu pun kalau tak ada masalah, kalau ada masalah kami akan call. Macam kalau lawyer tu ada masalah, query ke gantung ke. Tapi so far setakat ni, okey, sangat okey. Sistem ni banyak kelebihan dia, dia lebih security dengan kita. Dia lebih, apa orang kata, memudahkan cara kerja kita. Menjamin keselamatan dari segi pendaftaran geran tu. Lepas tu memudahkan cara untuk menyemak dokumen, untuk kita tahu apa yang telah berlaku kat proses geran tu. Serata the best. Ini sistem serata yang the best. Serata the best.